Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri hadiri temu tugas penyuluh serta kelompok tani sewilayah 2 Cibadak dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada kelompok tani binaan. Acara dilaksanakan di Jayid Farm, Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Rabu 27 Juli 2022. Temu tugas penyuluh memiliki agenda penguatan kapasitas petani guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada. Selain agenda monitoring, pertemuan dengan penyuluh dan kelompok tani intinya untuk bersilaturahmi dan menguatkan sinergitas dan membahas persoalan-persoalan tentang pertanian. Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi tersebut, Wabub juga melakukan kunjungan lapangan ke pengelolaan pupuk organik. Kami berupaya untuk meningkatkan kapasitas ternak ya yang ada di Sukabumi ini. Kenapa? Karena perbandingan antara pupuk kimia dengan organik ini 1:10. Nah, ini barangkali yang harus banyak pengadaan bibit-bibit ternak-ternak dan lain sebagainya, sehingga akan memudahkan untuk ketika kita akan membuat pupuk organik. Tadi dikatakan 1 kilo pupuk kimia, kalau ini harus 10 kilo. Ini barangkali yang harus menjadi perhatian kita dan tantangan bagi kita sekaligus. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.